Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sudah dengar videonya si Abu Jongos yang membuli Ustadz Abdul Somad ketika dideportasi dari Singapura. Kemudian dia berkata, "Siapa kamu?" Lalu dia mengatakan, "Kamu harusnya introspeksi diri." Inilah manusia cecungu, pengecut, buzzer, bayaran yang ngakunya Islam tapi benci dengan ulama dan syariat Islam. Si Abu Jongos, buzzer peliharaan yang tidak berani keluar kandang karena memang tugasnya berkuar-kuar di dalam ruangan, kemudian dia dibayar. Ini mental-mental cecungu, pengecut, yang tidak bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan agama. Saya kasih tahu siapa Ustadz Abdul Somad. Beliau adalah guru, beliau adalah ulama yang pengikutnya jutaan, baik pengikut secara langsung maupun pengikut di Instagram ataupun di YouTube. Bahkan pendapatan dari YouTube disumbangkan untuk fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Beliau lulusan Al-Azhar, beliau lulusan Kairo, beliau ahli hadis, ahli agama, ahli Al-Quran. Kalau mau tahu, lalu siapa kamu? Kamu jongos, kamu cecungu, kamu pengecut. Paham? Bedanya di situ kelasnya. Ya, untuk kamu, kaum-kaum pengecut, cecungu, yang tidak berkualitas dan tidak bermutu, yang hanya bisa bacot lalu dibayar, keluarlah kandang kalau berani. Hadapi orang-orang seperti saya yang insya Allah mewakafkan nyawanya untuk ulama dan agama. Ingat, kemuliaan ulama dan agama di atas segala-galanya. Demi Allah, kami akan membela ulama-ulama kami yang lurus, menegakkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi. Hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Camkan itu. Pejuang tidak akan pernah takut kepada pecundang. Paham? Mungkin itu yang kami sampaikan. Saya dari Podcaster Ayat. Tonton terus channel ini karena ada berita-berita viral setiap harinya. Ada berita-berita menarik setiap harinya. Salam inspirasi bagi kita semua, salam netizen, jangan semangat, tetap putus asa.